Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bos Bis semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos, channel yang siap membantu masalah Bos Bis semuanya. Oke Bos Bis, pada video kali ini Tong mau sharing bagaimana cara lacak keberadaan paket GoSend di Tokopedia. Nah, kita munculkannya lewat peta terbaru Oktober 2022. Oke, langsung aja di sini kita pilih yang transaksi di bagian pojok kanan bawah. Dimunculkan di sini pesanan-pesanan yang sudah kita udah diproses. Kemudian kalian tinggal pilih aja barangnya yang akan dilacak. Ya, di sini kita klik yang garis titik 3 di bagian produk tersebut, titik 3. Kemudian lacak. Nah, di sini kita pilih yang live tracking. Ini muncul di sini dalam bentuk peta seperti ini ya. Jadi kita bisa ngecek update si driver GoSend-nya itu udah sampai mana. Oke, gampang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya.